kali kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dapat sama-sama kita berkumpullah pada hari ini untuk kita teruskan kuliah kita yang telah lalu insya-Allah Taala. Tapi sebelum tu nak tanyalah, kita ada pusat berapa? Pusat berapa kita? Pusat apa? 18? Mengharapkan ampunan Allah. Oh, saya dah baca sikit kan. Okey, baik. Jadi setelah kita melalui beberapa tajuk-tajuk yang kecil berkenaan dengan zikrullah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan juga beberapa zikir yang lain umpama la haula wala quwata illa billah dan juga selawat ke atas Nabi. Yang merujuk kepada zikir yang paling afdal yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi nahnah yang sahih dan juga diiktiraf. Walaupun di sana ada jugalah zikir yang kadang-kadang bersumber pada nas yang lemah, namun tidak mengapa asalkan dia ada sokongan daripada nas yang sahih. Cuma yang tidak ada asal langsung dalam syariat, itu yang perlu kita tinggalkan. Baik. Kemudian saya juga dah berkongsi dengan tuan-tuan tentang Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Dan saya dah sebut menjadi dia panggil keistimewaan agama yang diwahyukan ini ialah dari sudut kepelbagaian. Setiap perkara yang bila dikaitkan dengan ibadah, dia ada kepelbagaian. Masalah kata diversity. Dalam fiqh kita panggil tanawu'an. Tanawu'an ni kepelbagaian. Hampir tidak ada satu perkara yang sahih daripada Nabi, dia tidak ada kepelbagaian. Semua ada kepelbagaian. Daripada perkara yang bersifat ibadah mahdhah, betul-betul ibadah, umpama puasa, umpama solat, umpama zakat, umpama haji, daripada sehinggalah kepada perkara yang tidak dianggap sebagai ibadah mahdhah. Ibadah ni tentulah benda yang Allah Ta'ala suka ni semua ibadah. Tapi ulama kita klasifikasi bahagikan kepada dua. Pertama dipanggil ibadah mahdhah. Ibadah ada tata cara dia, ada kaifiat dia, ada rukunnya, ada syaratnya, ada dia punya susunatur dia. Itu dipanggil ibadah mahdhah. Ada kepelbagaian. Begitu juga dengan ibadah yang tidak mahdhah. Kita tolong orang, ibadah juga kan? Kita nasihatkan orang, ibadah juga. Itu dia panggil ibadah yang tidak mahdhah. Mana kata dia tidak ada tata cara, tak ada syarat, tak ada hukum, asalkan dia dibuat secara ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia termasuk dalam kelompok ibadah. Zikir ni sebahagiannya mahdhah, sebahagian dianggap sebagai ibadah yang mahdhah. Umpama zikir-zikir yang terdapat dalam solat, dia mahdhah. Kita tak boleh nak tukar ganti. Apa yang dibaca sebelum kita baca Al-Fatihah, kita tak boleh ambil zikir hak duduk dalam sujud pergi baca kat situ, walaupun sama-sama zikir dan dia tidak membatalkan solat. Kita kata selepas kita angkat takbiratul ihram, dalam kita baca apa nama, iftitah ataupun istiftah, ataupun juga istilah dalam fiqh dipanggil tawajjuh kan, Allahu akbaru kabira. Tanya kita, kalau kita baca zikir lain boleh tak ustaz? Dia kata tak boleh. Tak boleh tu bukan arti haram kan. Zikir ni dia tidak membatalkan solat. Nak istighfar masa tu pun tak apa, nak selawat masa tu pun diharuskan, boleh lah, tidak membatalkan solat. Tetapi tak ikut law dia lah, tak ikut standard dia. Kan, Al-Hasanul Basri dalam hadis Abi Dawud, dia sembahyang Zuhur, lepas baca Al-Fatihah dia tidak baca surah lazim, dia baca tasbih subhanallah. Dia baca sembahyang tasbih pula, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kita kata boleh lah kita buat, pasal ada ulama buat. Satu dua perkara yang dilakukan oleh para ulama, dia tidak dijadikan rujukan kepada sekalian umat. Ada keharusan tapi dia tidak digalakkan, pasal dia bukan amalan Rasulullah. Boleh buat sekali-sekala, umpama yang dicontohkan oleh beliau. Itu kita kena beza. Hak mana hak diwahyukan betul-betul, hak mana hak dilakukan oleh sebahagian para ulama atas dasar ada keharusan
Tapi dia tidak pernah menggalakkan untuk orang mengikutinya. Tapi adalah direkodkan, kan? Ha, lepas ayat lazim dia baca subhanallah, alhamdulillah. Mana ada riwayat Nabi buat macam tu, kan? Ha, contoh dia macam tu lah. Ha? Ha. Di luar daripada solat ataupun ibadah-ibadah yang ba'dah ini, zikir dia jadi tidak mahdoh, ha, kan? Sebab itu sikit sebanyak ada tokoh tambah dalam zikir, dia tidak menjadi masalah. Ataupun jika dia bercampur aduk antara zikir yang sahih dan zikir yang tidak sahih, ataupun memang tak sahih pun, maka tidak jadi salah untuk kita amalkan selagi mana dia tidak palsu ataupun adik-beradik palsu. Itu penting. Dia agak longgar sikit lah dalam bab zikir. Namun kelebihan buku ini ialah dia mengutamakan hadis ataupun zikir yang sahih-sahih. Kerana kaedah kita ialah apa yang sahih itu sudah mencukupi. Nampak? Inna lis sihahi la ghaniyah. Ulama hadis kata sesungguhnya bagi yang sahih itu mencukupi bagi orang-orang yang mengetahui. Mana kata cukup dah, kan? Sama telah pula kalau kita ambil zikir yang tidak asal, ada asal dan usul, disandarkan kepada seseorang tertentu tapi tidak pasti kebenaran. Baik. Jadi Sayyidut Tasbih ni penghulu segala tasbih. Saya dah terjemah kepada tuan-tuan, dan saya juga telah membacanya dan menghuraikannya satu persatu. Maka hendaklah kita menghafalnya, sekurang-kurang dibaca sekali pagi sekali malam, dan kita jadikan dia ni dalam kelompok zikir-zikir harian. Nampak? Ada seorang sahabat dan hadis Abi Daud, dia kata, ya Rasulullah, kasurah syara'i alaiya fa'ausini ma fa'ausini. Dalam hadis tu dia kata, wahai Rasulullah, syariah ni banyak, boleh tak beritahu aku satu benda? Fa'ausini ma yajma'u zalika kullahu. Boleh tak engkau beritahu aku satu perkara yang menghimpunkan segala-galanya? Yalah, syariat ibadah ni banyaklah, kan, yang kita perlu lakukan. Kalau nak ikut hak wajib tu memang kita kena buat lah. Tapi hak sunat-sunat pun dia kata banyaklah. Boleh tak beritahu aku satu benda yang boleh menjadi himpunan kepada segala-galanya? Nabi pun kata, ayyakuna lisanaka ratban bi zikrillah. Hendaklah kamu membasahi lidahmu dengan berzikir kepada Allah. Pasal berzikir ni benda senang, kan? Benda tidak perlu effort yang besar. Sambil berjalan boleh berzikir, sambil bawa kereta boleh berzikir. Nampak? Di samping ibadah-ibadah yang lain lah. Nampak? Kita nak ta'asuk dengan zikir melebihi daripada apa yang diwahyukan pun tak boleh juga. Kita nak mengurangi kedudukan zikir daripada apa yang terdapat dalam syariat pun tak boleh juga. Ikut dia punya standard lah, kan? Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itulah kita punya syariat. Tidak melebihi dan tidak mengurangi. Jadi zikir apa, saya dah tasbih, saya dah sebut pada tuan-tuan, saya dah huraikan. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Bacaan untuk menggugurkan dosa ni sebenarnya adalah rentetan kepada yang telah lepas. Saya baca sekitar lalu saja itu. Kemudian saya dah masuk hadis yang pertama, mengharap ampunan Allah. Jadi selepas zikir terabdal, dia buat mari tajuk mengharap keampunan Allah. Pasal apa kita kena mengharap ampunan Allah? Pasal tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Saya dah sebut dah pada awal dulu. Hampir tidak ada. Bahkan disebut dalam hadis Al-Imam Mutirmizi, ditahsinkan oleh beliau, bahawa Nabi SAW berkata, khuliqa ibnu Adam khata' nasa. Dijadikan manusia itu pelupa dan melakukan dosa. Mesti ada dosa yang dia buat. Mesti ada. Faman zakara zukira. Tapi kelebihannya ialah bila dia melakukan dosa, dia ingat pada Allah, maka Allah Ta'ala pun akan ingat pada dia. Dan disebut dalam hadis Bukhari,
ulama kita boleh sebut tentang apa nama mengharap ampunan Allah ni. Nabi sebut ada seorang hamba, kan, dia melakukan dosa, kemudian dia kata, ya Rab, aznabtu zamban faghfirli, wahai Tuhan, aku telah melakukan dosa, maka ampunkanlah aku. Maka Allah Ta'ala ampunkan dia. Lepas tu dia buat lagi, dia kata lagi, ya Rab, aznabtu zamban faghfirli, wahai Tuhan, aku telah melakukan dosa, ampunkanlah aku. Buat lagi, minta ampun lagi, Allah Ta'ala ampun lagi. Dia buat lagi, ya Rab, aznabtu zamban faghfirli zambi, wahai Tuhan, aku melakukan dosa, ampunkanlah aku. Begitulah keadaannya. Bila dia buat, dia minta ampun. Dia buat, dia minta ampun. Dia buat, dia minta ampun. Allah Ta'ala kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru zunub. Hamba aku mengetahui bahawasanya di sana ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Faghafartu lahu wala ubali. Maka aku ampunkan dia dan aku tidak kisah walau sebanyak mana dosa. Tapi hadis ni bukanlah lesing untuk kita buat dosa. Tapi nak cerita manusia ni memang macam tu. Nampak? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dalam hadis Tirmizi, Nabi kata setiap anak Adam itu melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah orang yang bertaubat. Mana kata? Mesti kita macam tu. Nabi saja yang maksum. Orang lain tak, kadang-kadang kita ngelok dah terbuat juga. Ngelok dah terbuat juga, kan? Macam yang berlaku pada sahabat Nabi. Nama dia siapa? Dia kata, ya Rasulullah, hadis Abi Daud, wahai Nabi, dia kata, tafallatat, dia kata, lidah aku ni kadang-kadang terlepas cakap benda tidak baik. Dan aku takut Allah Ta'ala memasukkan aku dalam neraka kerana dia. Maka Nabi tanya dia, aina anta minal istighfar, di manakah kamu dan di manakah istighfar? Pasal apa kamu tak istighfar? Nampak? Mana kata? Dan Nabi sebut juga dalam hadis Muslim, Nabi kata, laula antuznibu la zahaballahu bikum walaja'a biqaumin akhar fayuznibun fayastaghfirun fayaghfirulahum. Bahkan yang menjadikan kita survive atas bumi ini ialah kerana kita berdosa. Nabi kata, kalau kamu tidak melakukan dosa, nescaya Allah Ta'ala akan menghancurkan kamu dan akan menukarkan kamu dengan kaum yang lain, yang mana mereka melakukan dosa, lalu mereka beristighfar dan Allah Ta'ala mengampunkan dia. Hadis riwayat Muslim dan dia sahih. Mana kata, kalau kita tak buat dosa, kita tak ada atas muka bumi ini. Nampak? Nak cerita bahawa memang sifat manusia ni melakukan kesalahan, dan kita tidak boleh lari daripada kesalahan dan juga dosa. Dan dengan sebab ada dosa lah ada nikmatnya taubat. Pasal apa Allah Ta'ala mengekalkan kekufuran, padahal dia boleh jadikan semua manusia beriman? Pasal apa? Pasal dengan ada kekufuran, maka adalah nikmat iman. Lau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau aku nak bagi hidayah boleh kepada setiap orang, lantas tidak ada seorang pun yang kafir atau muka bumi. Tapi kerana dia, aku telah menentukan di sana ada orang beriman, di sana yang tidak ada orang beriman, dan aku akan berikan pengajaran ataupun balasan setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Nampak? Kalau kita tak ada sakit, sehat belaka, tak rasa nikmat sihat. Tapi dengan sebab ada sakit, nikmatlah sihat tu, kan? Jadi setiap benda tu ada kepentingan. Macam dululah, kalau Nabi Adam AS tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesilapan, kita tak duduk atas bumi, duduk atas syurga belakang kita. Sebab tu esok-esok tuan-tuan dalam hadis sahih kotak Bukhari Muslim, Nabi Musa AS dia marah Nabi Adam. Dia kata, kalau kau tak melakukan kesalahan, kami tak pergi. Dia kata, anak Adam macam kami ni tak duduk atas muka dunia, duduklah syurga, dia kata. Adam pun tanya dia balik, kau yakin atau tidak bahawa apa yang aku lakukan telah ditulis oleh Allah dan berlaku dengan kehendak Allah? Memang aku percaya, dia kata.
Maka dia kata aku melakukan dengan izin Allah Ta'ala dan juga kehendaknya. Maka Nabi kata fahajja Adam Musa, maka menanglah Adam ke atas Musa dalam hujah yang demikian itu. Dia kata menang Adam lah, Adam lah yang menang kan. Sebab tu sebagian para ulama dia kata kita boleh sandarkan kesalahan yang kita lakukan dengan syarat kita bertaubat. Andai kata kita diaibkan di atas dosa yang telah lalu, kita buat satu benda yang salah, kita bertaubat dah, tapi orang duk sebut lagi, kita boleh kata aku buat benda tu kerana Allah Ta'ala telah takdir kat aku. Boleh, harus kita kata macam tu. Andai kata kita telah bertaubat tapi masih diaibkan di atas dosa yang kita telah bertaubat, maka diharuskan. Nampak? Tapi kalau kita tak taubat, tak boleh. Macam Umar Al-Khattab, dia tangkap seorang pencuri. Kan? Pencuri memanglah mesti dipotong tangan. Kita ni pasal tak guna undang-undang Islam, tak potonglah tangan. Cuba kalau guna undang-undang Islam betul, kena potong tangan tu. Lau anna Fatimah saraqat la qata'tu yadaha. Nabi kata dalam hadis Muslim, kalau Fatimah mencuri, aku akan memotong tangannya. Jadi Umar tangkaplah si pencuri ni. Saya sebut dah cerita ni kat tuan-tuan. Dia kata aku tidak mencuri melainkan dengan takdir Allah. Umar pun jawab balik dia, aku juga akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Selesailah kan? Dia nak guna takdir Allah, Umar Al-Khattab pun guna takdir Allah Ta'ala juga. Tak boleh lah menggunakan takdir Allah di atas perkara-perkara jahat, tak boleh. Haram. Dan kita tidak beradab pada Allah Ta'ala. Setiap benda baik kita boleh sandarkan pada Allah, benda yang tidak baik kita tidak boleh sandarkan kepada Allah, walaupun hakikatnya semua adalah daripada Allah Ta'ala. Nampak? La yaqa' fi mulkihi illa ma syaa. Tidak berlaku dalam kerajaan Allah melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, walaupun benda itu jahat. Sebab itu dalam rukun iman, last sekali ialah beriman dengan qada dan qadar. Khairihi, Nabi kata, wa syarrihi, benda baiknya dan benda jahat. Kita kena percaya macam itulah. Dan kadang-kadang ada hikmah di atas setiap perbuatan yang kita lakukan walaupun dia bersifat kejahatan. Nampak? Macam hari ni sama juga. Tuan-tuan, kalau tidak ada orang jahat, tidak ada nikmatlah orang baik. Ataupun kita kata kalau tak ada orang jahat, ataupun kalau tidak ada peperangan, maka tidak adalah jihad. Tapi Allah Ta'ala kekalkan orang yang menentang Islam ni, Allah Ta'ala kekalkan supaya di sana ada jihad. Kalau baik belaka, nak jihad ke mana lagi? Kan? Pasal apa Allah Ta'ala kekalkan orang Yahudi walaupun mereka ni jahat sejahat-jahat manusia? Saya dulu pesyarah saya, tuan-tuan, dia kata bagus Yahudi, ada Yahudi ni bagus. Pasal apa? Pasal ada model manusia terjahat atas muka bumi, Yahudi ya. Kalau tak ada Yahudi, tak ada model orang paling jahat. Nampak? Dan juga bukti Islam adalah agama benar dengan sebab adanya Yahudi. Tak kala bila Allah Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa dan juga memunculkan Al-Mahdi kerana nak menentang Yahudi. Ada sebab musabab, ada hikmah dia lah. Kita tidak kata Yahudi itu baik, tapi nak kata setiap benda yang berlaku ada hikmah. Contoh dia macam tu. Ni orang kata apa, mukadimah kepada mengharap ampunan Allah. Dan ulama kita, tuan-tuan, bila dia menulis dalam bab, dia panggil tazkiyatin nufus, penyucian jiwa, yang tuan-tuan panggil tasawuf. Babul ikhlas dan juga babul taubah, biasa dia akan datang nombor satu. Pertama, babul ikhlas. Tuan-tuan buka Sahih Al-Bukhari, bab yang pertama ialah babul ikhlas. Tuan-tuan buka dalam buku Riyadus Salihin Al-Imam An-Nawawi, babul ikhlas. Riyadus Salihin bukan sekadar buku hadis, dia juga buku Tazkiyatun Nufus, buku tasawuf. Sebab tu dulu pernah orang ahli jawatan kuasa agama tanya saya, ustaz tak mengajar tasawuf? Kalau ustaz tasawuf mengajar, ustaz nak mengajar kitab mana? Saya kata nak mengajar kitab Riyadus Salihin. Itu kita hadis ustaz tu, bukan kita tasawuf. Saya kata itulah kita sebaik-baik kita tasawuf. Hadis yang memuatkan nasihat, penyucian jiwa, dia tu solehin lah. Kan?
Jangan anggap tasawuf ni bercakap pasal tarekat, hakikat, makrifat 24 jam. Bukan. Tasawuf ni benda yang mengajak kita kepada Allah. Tasawuf lah. Dan sebagai ulama terdahulu, dia tidak guna istilah tasawuf. Dia guna istilah tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Ha, sebab perkataan tasawuf tu sendiri muncul lewat. Kan? Ha? Al-Imam An-Nawawi memulakan dengan babul ikhlas, bab ikhlas. Mana ada benda yang paling besar dalam tasawuf melainkan ikhlas? Tidak ada benda yang paling besar. Bahkan Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam Minhajut Talibin, sebagai besar huraiannya dalam bab hati ialah bab ikhlas. Pasal nak mendapatkan ikhlas ni payah. Kan? Ha. Allah Taala sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidak disuruh, yakni kita lah, beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas. Ha, mukhlisin dia sebut ikhlas. Yang kedua bab taubat, bab taubat. Ha, tuan-tuan buka buku mana? Abu Lail Samarqandi ada situ kot. Tambih al-ghafilin. Menyedarkan orang yang lupa. Saya kira Nusantara Melayu ni buku Tambih Al-Ghafilin ni buku yang top lah. Ha? Majlis Surau banyak ada, terutama sekarang ada cetakan Malaysia. Dulu tak ada. Dulu cetakan Indonesia color pink, beli RM70 tahun 90-an. Banyak surau ada tu cetakan Indon. Cetakan Melayu baru saja ada. Harga pun mungkin murah lah, tengok dia punya presentation kat buku tu. Saya tengok dulu ada buku kat sini. Bak taubat juga, bak yang bak ikhlas, bak nombor satu juga. Jadi dua bak ni bak yang terutama lah bila kita bicara tentang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kerana dua-dua ni amat bernilai. Kita belajar tentang ada sahabat Nabi yang direjam kerana melakukan zina. Walaupun dia berdosa, walaupun dia telah dihukumkan dengan hukum Islam, mati, dibunuh, direjam, tapi dia tidak menanggalkan gelaran sahabat yang terpakai padanya. Tidak sekali-kali. Sementara pula ada yang Nabi angkat lebih daripada sahabat yang ada. Ma'is umpamanya juga direjam. Ada seorang perempuan daripada Bani Juhayna, umpamanya disebut dalam hadis-hadis sahih. Ada 2-3 orang yang Nabi rejam. Itu bukan kerana Nabi tangkap, tapi kerana dia mengaku sendiri. Bila dia dah direjam, sahabat bercakap pasal dia lah, kan? Bahkan Nabi solat ke atas dirinya. Ada orang tuan-tuan mati, Nabi tak solat. Bila dibawa jenazah, antara soalan yang akan Nabi tanya, hal ala akhikum dain, sahabatmu ni ada hutang tak? Bila Nabi kata, bila sahabat kata lak, tak ada, Nabi pun akan solat ke atasnya bersama-sama dengan para sahabat. Tapi bila Nabi kata hal ala sahibikum dai, sahabat engkau ni ada hutang tak? Sahabat kata na'am, ada. Hal taraka min syai, adakah dia meninggalkan sebarang harta? Sahabat kata na'am, ada. Aman kata ada can lah, hutang dia akan dibayar. Nabi akan solat dan akan solat bersama sahabat. Tapi kalau Nabi tanya, ada hutang? Ada. Ada harta tak? Tak ada. Nabi kata mayat manu ala sahibikum haza, siapa yang nak melansaikan hutangnya. Ada sahabat bangun, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Nabi akan solat. Tapi kalau seorang tak ada, kan, tidak ada orang yang nak melunaskan hutang, Nabi akan kata sallu ala sahibikum, solatlah ke atas sahabat kamu. Nabi tak solat. Tapi dalam kes ni Nabi solat, Nabi sembahyang walaupun dia direjam. Lepas tu sahabat lain pun duk biasalah, orang cakap lah kan. Nabi kata laqad tabat taubatan indallah law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Nabi kata dia telah bertaubat dengan satu taubat, kalau dihimpun dengan 70 orang sahabat di Madinah, nescaya taubatnya itu lebih berat daripada 70 orang yang ada di Madinah. Mana kata 70 orang sahabat Nabi tu nak dibandingkan dengan taubat dia saja, bukan amalan dia, taubat dia tu.
maka taubat dia, Nabi kata, melebihi, meluasi daripada 70 orang sahabat aku yang berada di Madinah. Mana nilai taubat ni tinggi. Jadi kalau orang yang dihukumkan begitu pun kita tak boleh menghina, mencela, apatah lagi orang yang belum diputuskan dia bersalah ataupun yang tidak pasti sama ada dia bersalah ataupun tidak, kan? Ada sahabat kan, nama dia Nu'aiman. Dia ni suka minum arak dalam Musannaf Abdul Razak. Dibawa kepada Nabi. Rotak lah 40 kali apa lagi, kan? Minum arak 40 kali. Zaman Sayyidina Umar 80 kali. Bukan dia tambah hukum Allah, tidak. 40 tu hudud, 40 lagi ta'zir. Pasal nampak dia panggil apa nama, statistik minum arak ni nampak meningkat sikit. Maka dia ketatkanlah hukuman, tambah lagi 40 jadi 80. Boleh. Ijtihad seorang hati. Itu pun melalui mesyuarat dengan para sahabat Nabi yang ada. Bukan dia buat keputusan seorang-seorang, dia mesyuarat dulu. Nabi rotan dia 40 kali. Dalam minum lagi sekali. Bawa mari jumpa Nabi lagi sekali. Rotan lagi 40 kali. Dalam sahabat pun marah lah. Antaranya Umar Al-Khattab. Yang menghinanya. Yang melaknatnya ataupun melemparkan kata-kata buruk kepadanya. Nabi kata, la tasubbu Nu'aiman. Wahai sahabatku, jangan kamu mencela Nu'aiman. Nama dia Nu'aiman, bukan Nu'man. Nu'man lain. Nu'man ni Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi yang lain. Ni sahabat Nabi yang lain. La tasubbu Nu'aiman. Jangan kamu hina Nu'aiman. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Walaupun dia begitu, tapi dia masih sayang pada Allah dan Nabi. Mana masih ada iman. Dan kita dilarang mengaib ke orang lain, walaupun orang-orang yang dihukum. Kita nak aibkan dia, tak boleh. Kita nak orang kata menghina dia suka-suka kita, tak boleh. Nabi kata jangan kamu hina dia. Dia masih menyayangi Allah dan juga Rasulnya. Nampak? Itu adalah nilai-nilai taubat yang kita perlu tahulah. Supaya kita sentiasa beristighfar. Ya ayyuhannas tubu ilallah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah. Aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Nampak? Jadi sahih dalam Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah, daripada Muslim bin Yasar, daripada apa nama, Al-Aghar bin Yasar dan lain-lain. Kalau Nabi istighfar dan juga betul-betul bertaubat 70 kali ataupun 100 kali, kita tak tahulah berapa kali kita taubat. Tapi tak apalah ya. InsyaAllah ta'ala. Baik, hadis yang pertama saya dah baca pada tuan-tuan. Man alima anni zu qudratin ala maghfirati zunub wafartu lahu wala ubali ma lam yushrik bi syai'an. Sesiapa yang melakukan dosa selagi mana dia tidak syirik, Allah Ta'ala akan mengampunkan kepadanya. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ayat Quran, Allah Ta'ala kata dia boleh mengampunkan segala dosa melainkan jika syirik kepadanya, maka tidak ada lagi pengampunan. Ini kepada orang yang mati tanpa taubat. Adapun orang yang syirik tapi dia taubat, dia tetap diterima Allah, kan? Dulu-dulu dia kaki nombor, pergi kubur sana, pergi kubur sini, pergi rumah orang tinggal sana, pergi rumah orang tinggal sini. Pasal apa? Pergi menurun, pergi ambil nombor. Tahulah mereka buat macam mana. Tapi bila dah tu ada, pergi rumah jumpa orang asli, pergi genting tu jumpa orang asli tu. Genting sepah lah sama orang asli kan. Ada orang asli situ yang Tok Bomo yang jual nombor. Orang Melayu kita duduk pergi tu. Tapi bila dah tua dia insaf. Dia berubah, dia bertaubat.
bertaubat bukan mulut saja, mana kata dia menjadikan masjid mana tu. Jadi bertaubatlah. Jadi orang masjid, jadi orang surau, main berjemaah tak tinggal, dan dia menyesal apa yang dia lakukan. Alhamdulillah. Cuma kita sedih sahabat kita yang masih tidak isap-isap. Kan? Orang kata kalau cucu tu dah berderek dah, rambut ubah belakang dah, tapi duduk, duduk tak apa-apa lagi. Tuan, macam marah kat saya eh. Baru nak mengumpat. Pergi tuan-tuan tempat saya tu, kan, belakang the store tu ada satu karaoke untuk orang tua. Ha. Pukul 11.30 pukul 12 malam dia melalak lah sampai pukul 3-4 pagi. Saya heran tu kalau ceramah berhimpun tu tak boleh lebih daripada pukul 12 tu. Ceramah agama apa pun tak boleh lebih pukul 12. Politik baik bukan politik baik, janji berhimpun tak boleh lebih daripada pukul 12. Tapi tempat-tempat maksiat ni, kan, tahu saya kelab malam pun tak boleh. Tahu saya, tuan-tuan, dulu saya kerja dekat Maxi Center tahun 2006, sebelum saya jadi cikgu lah. Saya biasa shift malam. Saya masuk pukul 9 malam, pukul 7, macam tu lah lebih kurang. Lepas isyak saya masuk, balik pukul 3-4 pagi. Dan tahu saya, bila saya keluar pukul 3 pagi tu waktu closing time untuk kelab-kelab malam. Dia kelab malam operasi sampai pukul 3 pagi je waktu itu. Waktu ni saya tak tahulah sebab saya dah lama tak pergi KL. Tengah malam tak pernah pergi lah. Tapi setahu saya waktu itu, sebab dulu belum lagi ada hak hiburan. Kita semua nak hak, hak halal kita lah juara. Hak hiburan pun kita juara juga tu. Hak judi pun kita juara juga. Pukul 3 kelab malam tutup. Dulu lah, sekarang saya tak pastilah. Mungkin tuan-tuan ada info yang baru. Jangan tuan-tuan pergi kelab malam, sudah lah. Kan? Ha. Tapi dia pukul 4 pagi duk nyanyi lagi tu. Kata pelik betul je. Kan? Mungkin nak, dia nak kata kelab malam pun bukan. Dia pusat karaoke kan? Karaoke terbuka. Ha? Dan benda tu bukan sehari dua ni, dah lama dah. Pasal orang kata apa, itu pusat orang yang veteran nak berkumpul. Mereka akan berkumpul, yang ada makwa dia bawa makwa, yang tak ada makwa dia tak bawa makwa. Tapi duduk lepak tengok, sambil-sambil makan sambil tengok orang menyanyi. Kan? Itu kita kesian lah. Padahal dulu tuan-tuan ada orang mati tu dekat karaoke tu. Orang tua tengah menyanyi. Tapi cerita orang lah, yang saya cerita daripada orang lama. Ha. Di pengkat awal karaoke tu dibuka dulu ada orang mati tau. Macam ada shot ni. Dia ada wire touch ni. Shot sikit ni. Luar buka ke? Luar. Luar buka. Tutuplah luar, tutup luar. Boleh? Ada orang mati dah tu masa menyanyi. Tapi tak tahulah. Baik. Kemudian hadis ketiga, inna rajulan qala wallah la yaghfirullah li fulan qala Allah man zal ladhi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbata amalu. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam satu kisah ada dua orang hamba Allah Taala. Satu orang yang abid, orang soleh, satu orang yang jahat. Kan? Dikatakan mereka ni adik-beradik. Seorang duduk tingkat atas, seorang duduk tingkat bawah. Ha? Hak soleh ni selalu nasihat orang yang jahat ni. Taubatlah. Ha. Kan? Macam kita lah sekarang ni, kalau kita nasihat ke dia, dia kata kau duduk sibuk buat apa pasal aku? Kubur kan masing-masing. Ha, contoh macam tu lah. Kan? Apa hal lah? Kipas tu ke? Tutup kipas ni. Bang, tutup kipas ni. Kadang speaker dekat kipas pun dia takut dia tangkap. Ha, dan begitulah keadaannya. Dia larang. Kawan ni duk jawab macam tu. Akhirnya hak ni berputus asa.
Dia kata la yaghfirullahu laka, Allah Taala tidak akan mengampunkan kamu. Ha. Dia kata begitu. Kita tuan-tuan tak boleh kata Allah Taala tidak ampunkan kamu. Ha? Melainkan sedikit keharusan kepada orang yang syirik. Itu pun tidak secara mutlak. Macam orang kafir lah, kita nak kata laknatullah alaika, tak boleh. Walaupun orang kafir memang Allah Ta'ala laknat, kita tak boleh kata. Pasal apa? Takut-takut esok-esok dia beriman, maka tak boleh. Sementara pula Nabi SAW di peringkat awal Nabi solat kan, ketika witir Nabi kunut nazilah ke atas beberapa orang kufar, dan Allah Ta'ala turun ayat memarahi Nabi SAW. Pasal apa? Pasal selepas itu ada beberapa orang yang Nabi doakan kehancuran ni masuk Islam. Maka Allah Ta'ala larang, wahai Muhammad, jangan kamu doa benda-benda yang kamu tidak tahu. Maka tak ada apa-apa dasar itu ulama mengharapkan kita melaknat, kita mengatakan kata-kata yang tidak baik pada orang kafir selagi walaupun mereka kafir, terutama secara ta'yi, secara spesifik. Adapun secara umum yang diletakkan di atas kekufuran tak apa. Kalau letak atas perbuatan tak apa, tapi kalau letak atas orang tak boleh. Kan? Makin marah. Syok juga tu. PA dia kat mana? PA dia? Pelak PA je, tengok pelak PA tu, rapat tak? Pelak PA. Kadang-kadang pelak PA tu pasal semua dia shock ni. Extension dia ke? Dia nak suruh berhenti dia tu. Boleh berhenti awal lah. Cuba-cuba. Ha tu diam tu. Jadi kita tidak boleh mengatakan kepada sesiapa sahaja Allah tidak mengampunkan kamu. Ini tak boleh. Allah tak nak marah. Akhirnya tuan-tuan, orang yang kena marah tadi bertaubat. Dan orang yang menasihati tadi pula yang Allah Ta'ala marah. Dan Allah Ta'ala telah mensia-siakan segala amalannya. Nampak? Jadi terbalik pula. Kalau jahat tadi Allah Ta'ala rahmati. Sebab apa? Kita tak boleh kata begitu. Sebab pengampunan Allah ni tidak ada had. Ya Ibn Adam, dalam hadithul muzu, Allah Ta'ala kata, lau balagat zunubuka ananus sama summa staghfartani ghafartulakum la ubali. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, andai kata dosamu tak amat banyak sehingga mencapai awan di langit, lantas engkau beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampunkan kamu dan aku tidak hirau walau sedikit pun. Maka kita tak boleh kata begitu. Keterangan hadis pertama. Dalam hadis pertama diceritakan orang yang berulang kali menginjakan dosa, telah merasa diri berdosa, dia minta ampun, kemudian Allah Ta'ala mengampunkannya. Ini saya dah, ini kemudian Allah Ta'ala berkata, bolehlah dia berbuat apa saja. Ini huraian kepada hadis yang saya sebut mula-mula tadi. Wafartu lahu wala ubali. Selagi mana orang tu beristighfar, walaupun sebanyak mana dosanya, walaupun dia sentiasa melakukannya, maka Allah Ta'ala ada
ataupun berpotensi untuk mengampunkan dia. Mudahnya menghapuskan dosa, ni last lah. Tu okey pula. Kursi apa tadi? Ini pula. Ni okey pula. Mudahnya menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud. Ha, ni last ah. Tu the next kuliah nanti, tak ada dah kok, puasa dah kok. Kita tutup dengan tajuk ni lah. Amal kebaikan menghapuskan dosa, kita baca lepas daripada Ramadan ataupun lepas daripada Syawal. Okey, mudahnya menghapuskan dosa. Ni last lah, pasal mudahnya Allah Ta'ala menghapuskan dosa seseorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila berwudu seseorang hamba yang beriman, kemudian dia berkomuh-komuh, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Kita ambil wudu kan. Hadis ni hadis Muslim, daripada As-Sanabihi rahimahullahu taala, daripada Abdullah As-Sanabihi rahimahullahu taala, tak silap hadis Muslim. Yang mana Nabi sebut bila kita berwudu, setiap basuhan yang kita basuh itu akan keluar dosa daripadanya. Nah, dan bukan hadis ni saja, banyak hadis-hadis yang lain dalam Bukhari, dalam Muslim, pertama daripada Jabir, Nabi juga sebut benda yang sama. Idza tawadda'al 'abdu kharajat dhunubuhu min jasadihi hatta takhruj min asfarihi. Bila seseorang itu berwudu, maka akan keluarlah dosa daripada dirinya. Sehingga dosa itu keluar secara mengalir-ngalir daripada celah-celah jari. Tubik belaka, kita kata. Keluar belaka dosa kita bila kita berwuduk. Hadis ni pun samalah. Nabi kata bila seseorang itu berkomo-komo. Dalam hadis ni Nabi tak sebut basuh tangan. Ada basuh tangan? Tak ada. Dalam hadis ni Nabi memulakan dengan berkomo-komo. Sebab itu majoriti para ulama kata basuh tangan ni tidak wajib, kerana sebahagian besar hadis tidak ada basuh tangan. Adalah hadis basuh tangan tu, tapi dia kerana ada sebahagian nas tidak ada basuh tangan. Terutama hadis ini lah, tak ada basuh tangan. Nabi sebut komo tu. Apabila seorang itu berwudu, maka dia berkomo, maka keluarlah dosa daripada mulutnya. Sebab tu komo tuan-tuan, dia kena majah dia panggil. Majah ni, komo ni kalau kita masuk air, puh, tak buat buh, itu dia tidak dikira komo. Komo ni mesti majah. Yang mujul ma fi fihi ataupun fi famihi, dia panggil apa? Masuk air. Itu panggil majah. Majah. Dia mesti, kalau masuk air saja, tidak menggerak-gerakkan air dalam mulut, tidak majah, dia tidak kira komo. Bolehlah pahala apa berkomo tu, tapi kuranglah pasal tidak membersihkan. Maksud kepada berkomo ni membersihkan mulut. Tapi kalau masuk air tak buat gitu, tak usihlah mulut. Maka tidak berapa mencapai maksud. Maka kena komo betul-betul lah. Kan? Maka keluarlah dosanya. Bila kita buang air komo tu, keluar dosa daripada mulutnya. Jika dia membasuh hidung, sama juga keluar dosa daripada hidungnya. Kita komo, kita basuh hidung. Macam mana tuan-tuan komo dengan hidung? Tuan-tuan komo dengan basuh hidung macam mana? Komo dulu 3 kali, basuh hidung 3 kali. Macam tu. Yang muktamad, yang paling baik dalam mazhab Syafi'i, bila kita berkomo ialah kita berkomo dan membasuh hidung secara bersambung-sambung dengan satu cedokan. Ambil satu cedokan, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung, sama-sama buang dengan tangan kiri. Masuk dengan tangan kanan, buang dengan tangan kiri. Itu yang paling banyak difatwakan oleh ulama Syafi'i, termasuklah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dia mentarjihkannya dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, dan sekiranya itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dan dia juga diteks oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm sekali kan. Tuan-tuan baca buku masyhur mazhab Syafi'i Nusantara, umpama Fathul Mu'in pun sama, dia sebut
berkomo-komo dan memasukkan air ke hidung dengan sekali basuhan. Tiga kali. Tapi satu ceduk tu separuh masuk mulut, separuh masuk hidung. Itu buang. Nampak? Ha, itu yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i, yang digalakkan oleh Al-Imam Syafi'i dan lain-lain ulama Syafi'i. Dan saya kira dia adalah pandangan yang terbaik dan muktamad dalam masa ini. Walaupun sebagian ulama yang lain berpendapat sebaliknya. Tapi kalau tuan-tuan buat asing-asing boleh juga. Sebab sebagian ulama Syafi'i melihat memisah-misahkannya ada lebih baik. Pasal ada hadis yang mensekalikan. Ada hadis yang membeza-bezakan. Cuma hadis mensekalikan ini dia lebih sahih, dia lebih diiktiraf. Itu saja. Tapi kalau kita buat secara bersilih ganti pun tak apa. Contoh Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullahu taala. Salah seorang ulama besar Syafi'i yang menghuraikan al-um. Dia pun sama. Dia sebut Imam Syafi'i suruh sambung. Tapi bagi aku memisah-misahkan itu ada lebih baik. Adalah beberapa ulama Syafi'i yang berpandangan sedemikian. Saya suka mensekalikan. Mana kata kita ambil air, so hidup. Tapi dua-dua tu boleh. Ini saya nak sebut dari sudut standard mazhab Syafi'i. Baik, jadi basuh hidung keluarlah. Dan bila kita komo pun, bila kita masuk air dalam mulut, sekali-sekala kita boleh juga memasukkan air sampai ke tekak. Tapi jangan bila-bila pula kan, sampai macam tu. Mana ada riwayat Nabi bila berkomo keluar suara kerana dia membersihkan tekaknya. Maka kita boleh lah, kita panggil macam nak keluar kahak kan. Boleh, tapi beradab sikit lah dengan sahabat-sahabat yang ambil air sama, wuduk sama-sama. Nak cerita boleh kita buat macam tu. Dan juga disunatkan kita melebihkan air masuk ke dalam hidung, melainkan kalau kita berpuasa baru dia makruh. Sebab takut-takut air tu masuklah tekak kan. Kalau tidak puasa, maka digalakkan kita masuk air tu seduk sikit, baru kita keluar kan? Supaya air tu masuk ke bahagian dalam. Pasal Nabi sebutlah hadis Muslim, daripada lelaki bin Saburah, Nabi kata wabaligu fil istinsyak illa antaku wabalig fil istinsyak illa antaku nasaiman. Nabi kata pada laqid, Nabi kata berlebih-lebihlah dalam membasuh hidungmu melainkan jikalau kamu berpuasa. Nampak? Jadi komo pun kena komo sungguh-sungguh. Air naik hidung pun kena bagi dalam sikit, seduk sikit, supaya dia boleh mengeluarkan kotoran. Sementara pula tuan-tuan, syaitan ni tuan-tuan tahu bila tuan-tuan tidur, kat mana tempat tidur syaitan? Dalam hidungnya. Nampak? Iza tawadda'a adukum, Nabi kata fal yastansir salasan fa inna syaitan yabitu ala khayshum. Nabi sebutlah hadis Muslim ataupun Bukhari, salah satu daripada keduanya, dan dia sahih. Nabi kata bila kamu berwuduk, maka basuhlah hidung kerana syaitan tidur di dalam hidungnya. Rupa hidung kita bukan sempit ustaz. Kan ada juga orang buat lawak tu, dia tanya kita. Sebab itu sebagian para ulama dia melihat membasuh hidung ni wajib. Tak basuh hidung tak sah wuduk, pasal dilihat tempat tidur syaitan, mesti dibersihkan. Dan juga dia melihat pada nas-nas yang lain. Dia ulama besar jugalah, umpama Al-Imam Ahmad pun ada satu riwayat wajib membasuh hidung dan wajib berkomo. Tak berkomo tidak sah wuduk. Tak masuk air ke hidung tidak sah wuduk. Sama juga Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, ulama hadis yang besar yang terkemudian pun sama. Dia melihat berkomo dan membasuh hidung ni tidak boleh ditinggalkan. Kita ni memang kita kata tak wajib, tapi kita buat. Nampak? Pegangan saja berbeza, tapi amalan sama. Sama macam orang Hanafi lah. Orang Hanafi tuan-tuan. Ada seorang ni, ada banyak yang nak baca. Ada seorang ulama Syafi'i, nama dia Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayaini. Dia ni ulama Syafi'i besar selepas Al-Imam Syafi'i. Dia ni Ashabul Wujuh. Ashabul Wujuh ni orang yang second ranking lah selepas Ashabul Imam. Dia ni top ulama Syafi'i kurun terawal. Orang tanya dia, boleh tak aku semayang belakang orang mazhab Hanafi? Dia kata tak boleh. Pasal apa tak boleh?
Maksudnya dia kata orang Hanafi, pegangan dia lain. Pegangan dia Fatihah tak wajib dibaca. Mula-mula dia kata pegangan dia ialah berwuduk tak wajib niat. Sedangkan kita kata wajib, kalau tidak niat tidak sah wuduk. Semayang pun sama, depa kata Fatihah tak wajib. Mana boleh pegangan tu salah, dia kata. Pegangan yang batin, yang tidak betul. Tapi ramai ulama Syafi'i yang selepas itu menjawab. Umpama Ar-Ruyani, dia kata walaupun mazhab Hanafi berbeza pegangan dengan kita, umpama Fatihah, mereka tak kata, mereka kata tak wajib. Tapi aku tidak pernah lihat orang Hanafi semayang tanpa membaca Al-Fatihah. Mereka baca juga. Jadi tidak ada beza. Pegangan dalam bab ibadah dia tidak memberi kesan bagaimana kita melakukan. Mereka Fatihah tak wajib. Mazhab Hanafi ni baca 3 ayat cukup dah. Bahkan sebagian ulama Hanafi kata 1 ayat cukup dah. Jangan ayat yang tidak ada makna saja. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tak boleh ya. Tapi kalau baca bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, ada 1 ayat lah. Boleh. 1 ayat cukup. Allahu akbar bagi mereka. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka stick kepada sunnah yang nyata. Mereka tetap membaca Al-Fatihah. Nampak? Dan begitulah keadaannya. Pegangan ni kadang-kadang dalam ibadah dia tidak memberi kesan kepada ibadah. Contoh macam tu lah. Orang mazhab Hambali, tuan-tuan, dia terpijak tai ayam, tai unta lah, tempat sana ada unta kan. Terpijak tai unta, tuan tengok dia tak basuh kaki dia. Dia basuh. Padahal bagi mereka tai unta itu tidak najis. Tapi mereka tetap membasuh. Orang Hanafi, orang Hambali nak semayang, pergi masjid, lalu ke bawah pokok, pak burung berak atas bau dia. Dia masuk masjid tanpa basuh? Tak, dia akan basuh. Baru dia masuk masjid dan solat. Padahal kalau ikut mazhab Hambali, tak payah basuh. Sebab tahi burung tidak najis. Tahi burung yang halal dimakan tidak najis bagi mereka. Tapi mereka tetap membasuh. Nampak? Pegangan mungkin berbeza tapi amalannya sama. Dan itu adalah perkara yang biasa dalam fiqh. Hatta sebahagian ulama Syafi'i pun kadang dia merubah pandangannya dalam satu isu, dia bukan merubah pandangan, merubah pegangannya. Contoh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, dia ni ulama besarlah mazhab Syafi'i. Satu hari dia nak solat. Al-Baqlawi sebut satu hari dia nak solat. Ngam-ngam dia nak angkat takbir, burung berak atas bahu dia. Dia tak pergi basuh, dia semayang kan. Bila habis semayang, orang cakap kat dia, eh, tak burung atas baju kau tu, pasal apa kau tak basuh? Dia kata, ana hambaliyu al-mazhab, aku Hambali, dia kata, aku bukan Syafi'i. Mana dia macam kelentong kawan tu lah. Dia kata, aku Hambali, aku bukan Syafi'i. Maka diam tu, kawan tu pun diam, tak kata apa. Nampak? Syafi'i memanglah, taib burung ni najis, tapi Hambali tidak najis. Mana dia terus solat dalam keadaan taib burung di atas bahunya, dan dia kata, ana Hambali, aku ni Hambali. Kau jangan tegur aku, aku Hambali. Pasal apa dia kata begitu? Pasal dalam perkara-perkara yang remeh-temeh, perbezaan mazhab ni dia tidak beri kesan. Sementara pula perkara tu adalah ijtihad. Dan dia hanya melibatkan pegangan, kebiasaan. Dan begitulah dalam hal yang lain-lain. Kita tuan-tuan nak masuk mayat, sunat masuk kepala dulu, masuk kot kaki. Mazhab Maliki, sunat masuk kot kaki dulu, masuk kepala. Kan? Kita bila bawa jenazah, sunat jalan di belakang jenazah. Mazhab Hanafi, sunat jalan di hadapan jenazah. Banyak yang berlaku cross fatwa. Tuan-tuan, cross fatwa, fatwa yang benar-benar bertentangan antara satu dengan yang lain, itu dia panggil cross fatwa. Sebab itu benda-benda yang berlaku di peringkat fatwa negeri, kalau berlaku cross fatwa, kita tak pelik. Mungkin pelik lah bagi orang awam, tapi bagi kita yang takhasus dalam fiqh, dia tidak pelik. Sebab banyak cross fatwa di kalangan para ulama. Apa makna cross fatwa? Fatwa yang memang saling bertentangan 100% exactly bertentangan. Nampak? Kalau kita kata sunat, dia kata makruh, itu cross. Kita kata sunat depan, dia kata sunat belakang, cross. Nampak? Kalau dia kata wajib, kita kata sunat, tidak cross lagi. Ini cross, memang bertentangan.
Kita kata bila berjalan depan jenazah, sunat jalan belakang. Dia kata sunat jalan depan. Memanglah dia ada hujah, kita ada hujah. Contoh saya bagi macam fatwa kita lah. Fatwa ASB kan, sebahagian negeri kata haram, sebahagian negeri kata halal. Harus, bukan halal lah, harus. Fatwa JAKIM pun kata harus. Itu lebih cross. Zakat pendapatan umpamanya, di peringkat beberapa negeri macam Selangor diwajibkan, kena potong gaji kat tengah awam. Tapi di beberapa negeri yang lain tidak diwajibkan, bahkan JAKIM pun tidak mewajibkan. Itu lebih cross. Yang diwajibkan oleh sebagian orang tapi tidak diwajib oleh sebagian yang lain. Bukan macam ASB. Kita kata haram, Selangor fatwa haram. Selangor keluarkan fatwa ASB sebanyak 3 kali. Dulu dia keluar haram, lepas tu beberapa tahun yang lepas dia keluar haram lagi. Ini fatwa yang baru-baru ni baru dia kata harus. Jadi fatwa ASB Selangor yang latest harus, pasal dia ikut JAKIM je. Sebab itu saya 2 minggu lepas saya pergi ke diskusi fatwa Selangor. Berapa orang ustaz terpilih Selangor, ada sesi diskusi fatwa dengan ahli majlis fatwa Selangor. Bila sesi soal jawab, antara benda yang saya bangkitkan isu kera fatwa ni lah. Saya kata saya faham negeri ada otoriti fatwa masing-masing. Kita Selangor tak payah ikut negeri lain, kita ada fatwa kita sendiri kan. Perlis pun sama, dia tak payah ikut kita, dia ada fatwa dia sendiri. Dia ada dia punya AJK, dia ada analisa fatwa dia sendiri. Kita badan masih ada fatwa, kita ada fatwa kita kan. Selangor, KL ada fatwa dia sendiri. Tapi bila kita fatwa haram, depo fatwa halal, dan JAKIM pun ada fatwa, JAKIM ni macam atas lah. Tapi fatwa negeri tak terikat dengan JAKIM. Kalau JAKIM fatwa haram, kita boleh fatwa harus kalau kita ada hujah. Boleh. Jadi tidak terikat. Jadi bila kita fatwa haram, depo fatwa harus, jadi cross lah. Cross. Macam mana kita nak beramal? Saya tanya. Saya nak tanya pasal cross fatwa. Minta pandangan. Macam mana kita orang awal nak beramal kalau cross fatwa ni berlaku? Kan? Macam isu SB, saya bagilah 2-3 contoh. Contoh tuan-tuan nak buka SB, tuan-tuan tak boleh buka di Selangor, haram, berdosa. Tuan-tuan tak nak dosa, tuan-tuan buka kat KL, baru tak jadi dosa. Jadi hukum ni ada sempadan pula. Lepas sempadan dia jadi halal, dalam sempadan dia jadi haram. Mana ada macam tu, hukum dia tak boleh macam tu. Sebab itu walaupun kita negeri berbeza-beza otoriti fatwa, tapi dalam isu-isu besar kita kena ada keseragaman. Saya cakap macam tu. Dan dia bagilah dia punya komen. Dia kata kita dalam fatwa sedang menguruskan beberapa fatwa yang berbeza, terutama SB. Tuan-tuan tunggulah lepas ni SB harus, dia kata. Betul lah, keluar saya dua ni harus. Tapi saya ketengahkan lah, sebab isu ni isu umat. Walaupun benda-benda kita bercanggah benda lain tak apa, tapi dalam isu-isu besar mesti ada keseragaman. Macam mana kita nak beramal kalau tidak ada keseragaman? Mesti seragam. Sebab kita satu negara, mesti seragam dalam beberapa fatwa. Zakat pendapatan umpamanya, kalau wajib semua kena wajib. Kalau tidak wajib semua kena ada satu keseragaman dalam isu-isu besar. Contoh macam itulah. Barulah kita orang awam ni senang. Kan, ini teragak-agak. Kan? Saya dulu tuan-tuan ada ASB. Lepas tu saya dah mari tak yakin, saya keluarkan ASB saya. Satu saya tutup buku saya. ASB. Dulu saya tinggal RM10. Lepas tu duduk fikir-fikir RM10 tak boleh ni. Saya pergi tutup. Pasal macam tu lah. Ni pasal dah halal boleh buka balik ni. Contoh macam tu lah ya. Jadi isu-isu seumpama ini kita tak payah. Terutama kalau isu tu memang sudah dibahaskan. Kecuali kalau isu tu tak dibahaskan ataupun memang menyalahi syarak, itu memang kita sebutlah ini menyalahi syarak. Adapun sikit sebanyak perbezaan, dia tidak menjadi masalah. Boleh? Bismillah.
Ada nak tanya apa-apa? Kita bulan puasa tak ada kuliah eh? Bulan puasa tak ada. Kita sambung lepas puasa ataupun lepas Syawal kot. Kadang you all Syawal cuti lagi. Banyak majlis surau Syawal tak mula kuliah lagi. Tak apalah kalau you all Syawal mula, mula Syawal. Kalau Syawal mungkin tak ada kuliah, kita mula lepas Syawal lah. Ha? InsyaAllah ta'ala. Ha, apa? Pak Arab. Kita mengikut Syafi'i. Tapi kita muafiq kan. Kita muafiq bersama iman. Jadi imam tu Zuhur dan Asar dia baca dia surah pendek dia panas pun. Jadi semasa dia rukuk tu saya kan ambil Fatihah. Dan segi Syafi'i dia mesti tiga rukun yang panjang kan. Jadi dia kata lepas semuanya dia beritahu saya kata haram. Pasal dia kata ada imam rukuk tak kena rukuk. Adakah kita nak mengikut yang Syafi'i yang panjang ataupun kita ikut dia tak habis macam kita berhubung. Ok, baik. Oh, tak ada nak baca Fatihah? Panjang, pendek. Zuhur asal panah. Oh. Baik, dia semayang berjemaah ni sebenarnya kita mesti ikut imam. Induk dia lah hadis Muslim. Nabi kata innama ju'ilal imam liyatamu bihi. Mana-mana fiqh mazhab. Tak kira Syafi'i, tak kira Hambali. Induk dia lah hadis riwayat Anas, riwayat Al-Imam Muslim. Nabi kata dijadi imam, makmum mesti ikut imam. Innama ju'ilal imam liyatamu bihi. Supaya imam ni diikuti. Mana kita mesti ikut imam. Ada beberapa isu, contoh imam kita baca Fatihah tak habis lagi, imam dah rokok. Kita mesti ikut imam. Ikut imam ni ada tiga cara. Pertama dipanggil musabaqah, kedua dipanggil mutaba'ah, ketiga dipanggil muwafaqah. Musabaqah ni haram. Apa nama musabaqah? Musabaqah ni kita mendahului imam walaupun sedikit. Imam rokok, kita sama-sama nak rokok. Terlebih sikit dengan dia. Itu dipanggil musabaqah. Dia membatalkan solat dan dia adalah haram. Sebab itu bila imam rokok, biar dia sempurna rokok dulu baru kita rokok. Kita qiyam sami Allahu liman hamidah. Kita pun sami Allahu liman hamidah. Imam Allahu akbar. Bagi imam dahi dia sampai dulu ke lantai baru kita turun sujud. Kita jangan turun sujud melainkan setelah imam sempurna sujudnya, mana dah sampai. Itu dia panggil mutaba'ah. Tadi musabaqah kita bersama imam sehingga melepasinya. Yang kedua muwafaqah. Muwafaqah ni kita sama juga dengan imam. Ini yang banyak kita buat ni muwafaqah. Imam nak rokok kita dah turun tapi tak langgar. Kalau langgar tu musabaqah, dia jadi haram. Ini kita tak langgar, kita masih Allahu akbar, kita Allahu akbar. Imam pun Allah nak sujud kan, sami Allahu liman hamidah, kita sami Allahu liman hamidah. Imam Allah, imam tak rokok, tak sujud lagi tu. Dahi tak sampai lagi. Kita pun dah turun, itu dipanggil muwafaqah. Yang ini dia tidak membatalkan solat tapi makruh. Pasal kita ni orang kata cuba menyamai imam, maka tak boleh. Yang paling baik ialah mutaba'ah, ni sunnah. Mutaba'ah ni makna kita tidak rokok melainkan setelah imam rokok. Kita tidak sujud melainkan setelah imam sujud. Dan begitulah yang lain. Kita tak buat satu benda melainkan imam telah sempurna melakukannya. Mana dah sampai. Jangan tunggu imam habis sujud. Mana kata dia sampai je dah ikat lantai, kita pun turun. Itu dipanggil musabaqah. Timbul isu dalam bab Fatihah ni memanglah. Kita mewajibkan baca Al-Fatihah atas semua keadaan. Nampak? La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab. Baca surah Al-Fatihah. Semayang seorang baik, semayang berjemaah baik. Imam baik, makmum baik. Mesti baca Al-Fatihah. Kita lah. Baik. Sebagai ulama yang lain tuan-tuan, dia tidak sebenarnya bukan sebagai ulama lain. Juga pandangan Imam Syafi'i yang lama dan juga dipegang oleh beberapa orang ulama Syafi'i yang besar-besar, termasuk anak murid Al-Imam Syafi'i sendiri, nama dia Al-Imam Al-Muzani. Nombor dua ialah bila kita berjemaah ni, bila semayang yang jahat, semayang kuat kan, makmum tidak wajib membaca, makmum dengar saja. Imam baca Fatihah, kita dengar. Imam amin, kita amin. Imam baca ayat lazim, kita pun diam. Itu pandangan sebahagian besar ulama yang lain. Maliki baik, Hanafi baik, Hambali baik. Dan dia adalah majoriti para fuqaha.
Kita je yang kata kena baca di belakang imam dalam solat-solat yang jahat. Tapi sebagai ulama Syafi'i juga memilih pandangan itu. Macam saya sebut Al-Muzani tadi, dia pilih. Dan itu adalah pandangan Al-Imam Syafi'i yang lama. Mana kata kalau tak baca tidak mengapalah dari satu sudut. Cuma yang muktamad mazhab Syafi'i tidak sah solat. Dan yang ketiga, kan, tak kira jahat, tak kira syirik, tak wajib belakang. Main zuhur ke, semayang maghrib ke, semayang isyak ke. Kalau yang tadi, bila imam baca kuat, kita diam. Tapi bila imam baca perlahan, macam rakaat ketiga dengan empat dalam semayang isyak, rakaat ketiga dalam semayang maghrib, kita kena baca lah sebab imam baca perlahan. Imam baca perlahan je, kita baca. Imam tak baca, imam baca kuat, kita tak baca. Itu nombor dua. Hak ni nombor tiga, imam baca perlahan ke, imam baca kuat, tak wajib lah kau. Dan ini yang muktamad dalam mazhab Hanafi. Pasal dia berpegang satu hadis, qira'atul imam qira'atul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Dia pegang yang macam tu. Sama, tak wajib baca Fatihah. Orang mazhab Hanafi dia sembahyang Zuhur, dia tak baca Fatihah tak apa kalau dia makmum. Dia tidak membatal solat. Dia tidak bawa kepada membatal solat. Jadi kita yang mazhab Syafi'i ni bila imam baca Fatihah, kan? Dia habis baca Fatihah, dia baca inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika. Tak nanti kau pergi sana. Kat sini pun kalau imam macam saya nak sembahyang isyak jari, lepas baca Fatihah saya baca inna a'tainak rakaat pertama. Rakaat kedua saya baca qul huwallah. Tuan-tuan dan kan baca Fatihah? Tak dan. Sebab tuan-tuan akan baca Fatihah lepas saya amin. Amin, baru tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya baca inna a'tainak, saya rokok. Tuan-tuan baru separuh membaca Al-Fatihah. Kan? Jadi saya nak rokok bersama imam ke ataupun saya nak terus menghabiskan bacaan? Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan kena menghabiskan bacaan. Walaupun itu bukan pegangan saya. Pegangan saya ialah kita terus rokok bersama imam. Sebab saya memilih pandangan Imam Syafi'i yang lama, yang dipilih oleh beberapa ulama lain termasuk Al-Imam Al-Muzani. Saya akan rokok terus lah. Sebab saya lebih mementingkan ikut imam berbanding bacaan. Lagi pula majoriti ulama tidak mewajibkan kita baca Al-Fatihah dalam solat-solat yang jahat. Tapi saya beritahu mazhab Syafi'i yang standard mesti baca, mesti habiskan. Tidak ada rukhsah, tak ada keuzuran. Walaupun dikira-kira tuan-tuan akan melepasi daripada batasannya. Dan batasan itu ulama tidak sepakat. Sebagian kata tiga rukun masuk yang panjang dan pendek. Sebagian kata dua rukun yang panjang, sebagian kata dua rukun yang panjang dan pendek. Apa maksudnya? Tuan-tuan dah, imam dah rokok. Tahu tuan-tuan faham kan? Faham kan? Boleh tangkap kan? Tuan-tuan baca Fatihah, imam dah rokok. Tuan-tuan kena habiskan Fatihah. Bila imam rokok, imam dah masuk satu rukun. Sebagai ulama Syafi'i, dia membezakan antara rukun yang panjang, rukun yang pendek. Sebahagian tidak membezakan. Masuk rokok, tuan-tuan dah satu rukun. Naik i'tidal, dah dua rukun. Tuan-tuan tak boleh tunggu imam turun kepada sujud. Imam turun sujud je, batal sembahyang. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Satu pandangan yang lain, yang saya agak banyak yang diguna pakai dan banyak difatwakan, ialah dua rukun. Apa nama? Dua rukun yang panjang. Ataupun tiga rukun secara keseluruhan. Mana dia campur? Rokok, i'tidal dan sujud yang pertama. Mana imam turun sujud, tak batal lagi. Jangan imam bangun daripada sujud. Baru batal. Jadi had yang paling panjang ialah bila imam bangun daripada sujud yang pertama. Namun di sana juga ada ulama yang memfatwakan boleh imam tu bangun daripada sujud yang pertama, duduk antara dua sujud, pasal dia rukun yang pendek, dia tidak dikira. Jangan sampai imam rukun sujud yang kedua. Panjang lagi tu. Tapi kalau tak dan lagi, saya tak tahulah. Tapi anda kata tak dan, kan, imam turun rukun sujud pertama, tuan baca tak habis lagi, tuan-tuan kena terus sujud bersama imam. Kalau tuan-tuan tak turun sujud bersama imam, imam dah bangun daripada rukun dan sujud yang pertama tadi, tuan-tuan batal solat. Jadi tuan-tuan kena terus-terus sujud, tak payah rokok. Terus-terus sujud. Tapi rokaan tu lara lah. Tuan-tuan tak boleh rokok, pasal apa? Pasal tuan tak habis Fatihah lagi. Tuan-tuan kena terus sujud. Ini saya cerita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, tuan-tuan kena habiskan Fatihah. Kalau tuan-tuan tak sempat menghabiskan Fatihah,
Sedangkan imam sudah berada di batasan akhir, itulah sujud yang pertama. Saya ambil sujud yang pertama sebab saya kira sujud pertama ni yang paling banyak difatwakan berbanding duduk antara dua sujud. Pasal saya, jadi bila tuan-tuan imam dah sujud tu, tuan-tuan baca tak habis lagi, tuan-tuan kena terus sujud. Tuan-tuan tak boleh rokok. Kalau tuan-tuan rokok batal sembahyang sebab tuan-tuan tak habis baca petah lagi. Mengikut fatwa mazhab kita, tuan-tuan kena terus sujud. Dan bila imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, apa yang tuan-tuan perlu buat? Tuan-tuan kena bangun tambah lagi satu rakaat. Ha, itu saya sebut yang standard mazhab Syafi'i. Adapun pandangan mazhab Syafi'i yang lain yang selaras ataupun selari dengan ulama-ulama lain ialah bila imam rokok, tuan-tuan boleh rokok sama imam walaupun tuan-tuan tak baca habis lagi Al-Fatihah, terutama dalam solat-solat yang jahat. Dan saya lebih utamakan fatwa itu. Tahu? Terpulanglah. Macam tu saya beritahu. Boleh faham? Jadi tuan-tuan boleh terus sujud melarakan, menghabiskan rakaat itu, tapi tuan-tuan kena tambah lagi satu rakaat. Ataupun tuan-tuan boleh rokok terus bersama imam tak kali imam rokok, tapi itu bukan mazhab Syafi'i. Itu majoriti jumhur. Dan saya kira dia adalah juga pandangan yang baik dan saya amalkan yang itu. Bismillah. Yalah, maksudnya bila imam tu imam rokok, kita baca takbir lagi. Kita tu rokok. Kita habis dah, kita baru nak habis tapi sempat rokok pasal. Itu tak ada isu. Itu okey. Isu dia bila kita tak habis yang abang cakap tadi, Haji cakap tadi bila tak habis baca kan. Isu tak habis baca ni dalam mazhab Syafi'i memang satu isu lah. Sebab kita mewajibkan menghabiskan bacaan. Itu kita punya isu. Di dalam fiqh ni tuan-tuan, kita boleh beramal asalkan kita faham. Dan dia bersandar kepada ulama mazhab yang empat yang baik. InsyaAllah ta'ala. Boleh ya? Dah terlewat sangat. Tapi tak apalah, InsyaAllah ta'ala.